saya pakai kayak gini Mas. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Oke, pada kesempatan hari ini saya mau kasih tahu ya Mas, untuk yang belum tahu ulat kandang atau ulat balap ini. Nah, kayak gini ya Mas. Umpannya tuh saya pakai kayak gini Mas. Nih. Umpan ular kandang ini cocok untuk buat mancing watri ya Mas. Segala teknik ya Mas. Ini sangat gacor banget. Nih. Yang belum tahu ulat kandang kayak gini. Nanti untuk cara pemasangannya simak aja gimana caranya. Ini ada 3 cara pemasangannya ya Mas. Nanti kita tes di spot yang ikannya banyak ya Mas. Sangat jitu ini Mas. Oke, saksikan aja Mas gimana cara pemasangan umpannya. Cek. Nah, ini yang saya gunakan untuk mancing ikan wader. Pakai pin hook ya Mas, Maguro. Nomor 1. Nih. Pakai pin hook nomor 1 Maguro. Nih. Ini sangat tajam banget Mas. Jos. Kurang lebihnya ini. Oke, kita langsung cara pasangnya aja. Umpan tetap sama ya Mas. Nih. Pakai ulat kandang. Nih, kayak gini Mas. Ulat kandang. Ini cuma ditusukan ini aja. Ditusukan di kepala. Cuma ditusukan kayak gini. Kalau kayak gini itu suka di kepala ini. Ini sangat sensitif banget Mas. Misalnya ikan apa makan langsung kena ini Mas. Kayak gini langsung kena. Lebih gacor lagi kalau gini. Ya kurang lebihnya kayak gitu ya Mas. Pasangnya kayak gini. Nanti ada 3 cara pasangnya Mas. Ini kayak gini. Untuk kail sama tadi pakai pin hook ya Mas, ukur 1 kayak gini. Kurang lebihnya gitu Mas. Bisa dicoba ya Mas. Semoga bermanfaat cara pasangnya. Ya dulu-dulunya saya juga pernah udah membuat tutorial cara gimana pasangnya umpan itu. Ini mau saya tak ulang lagi biar ada tahu ya Mas. Gimana cara pasangnya ini. Untuk yang kedua caranya gini Mas. Ini kailnya ditusukan di tengah-tengah, di tengah-tengah kayak gini, di tengah-tengah kayak gini. Bisa juga di tengah kayak gini. Sama aja untuk mancing watri ya Mas ya. Gini sudah cukup Mas ya. Untuk berapa teknik ya Mas ya. Bisa sampai 4 teknik Mas ya. Untuk seretan, teknik gantung atau teknik apa pecutan itu, teknik tutul. Nah, kurang lebihnya gini. Semoga bermanfaat ya Mas ya cara pasangnya. Tuh mantap sekali. Dan yang ketiga itu, dan ketiga cara pasangnya umpan bisa juga ditusukan semua nih Mas ya.
Jadi mata kailnya itu tertutup masih, tertutup semua. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Kurang lebihnya kayak gini. Nah, kayak gini, tertutup semua. Tapi ini saya jarang tak pakai ya masih. Yang saya pakai itu nomor 1 sama nomor 2. Ini jarang saya pakai. Ini umpan ini sangat gacor banget masih untuk buat mancing. Ya bisa juga untuk apa? Bom ikan ya masih. Untuk cari titik di mana tempat kumpulnya ikan masih. Nih. Kayak gini masih umpannya tuh. Nah, kayak gini. Sangat gacor. Nih. Istimewa masih ini, sangat gacor banget masih umpannya ini. Jos banget ini masih umpannya. Oke, simak aja gimana mancingnya ya Mas. Ini nanti saya nggak pakai teknik pecutan, cuma pakai teknik ditutul aja Mas. Oke, langsung aja. Oh iya Mas, saya akan lihatkan ikannya dulu sebelum mau mancing. Mas, pertama-tama saya akan lihatkan ikannya dulu, waternya babon-babon. Tuh. Tuh. Banyak banget tuh. Tuh. Mantap tuh Mas. Wulah. Edan, babon-babon cuma Mas. Watri babon-babon. Mantap. Nih. Edan. Elo. Bisa panen nanti ini Mas saya. Elo ana ini. Nih. Tuh. Tuh. Watri. Gede-gede kabeh masih mubual. Mantap masih. Tuh. Edian. Padahal ini cuma sungai kecil loh masih. Sekitaran 2 meter kalau 3 meter ini. 3 meteran enggak salah. Tuh. Nih. Titik apa? Ikannya tuh di sini kumpulnya. Nih. Wah tuh, wah, mantap banget masih, tuh, mantap. Oke, kita lanjut mancing aja. Ini saya pakai joran 2 meter 10 ya Mas ya. Oregon Sunkai. Doakan Mas, mudah-mudahan hari ini panen babon-babon Mas. Ini saya enggak pakai teknik pecutan ya Mas ya. Pakai teknik tutul aja. Yang enggak pakai pelampung sama pemberat. Kena Mas ya. Mantap. Babon. Ikan water sirip merah.
strike lagi Mas. Mantap. 0-0. Babon lagi masih mantap jos. Babon umpannya ulat kandang ya Mas, umpannya ulat kandang. Trek lagi, babon lagi masih mantap. Oke, lanjut lagi. Malah lepas Mas. Waduh, putus Mas. Senarku putus. Waduh, ini Mas. Senarku putus. Nih. Nih, putus. Aduh. Oke, saya cukupkan sekian dulu Mas mancing hari ini. Ini Mas pendapatannya alhamdulillah panen lagi Mas. Lumayan dapat besar-besar. Nih, ikan terbang Mas. Water sirip merah ya Mas. Water nih, buah-buahan water ini. Buah-buahan. Mantap Mas. Dan ini tawes sirip merah. Nih, mantap sekali. Jos hasilnya Mas. Alhamdulillah. Masih diberi rezeki ya Mas. Nih, sangat cantik banget Mas. Ini ikan enak banget Mas. Oke, saya cukupkan sekian dulu ya Mas perjumpaan hari ini. Mancingnya dilanjut di lain hari ya Mas. Tetap ikuti terus petualangan kami selengkapnya Mas. Kami Indra YK Channel mengundurkan diri. Salam strike. Mantap.